nggak ngumpul sih, jadi kemarin memang kan papanya Sarah itu ada penyakit yang udah lama, iya, kakinya. Nah dari kemarin udah berapa bulan lalu udah ke Singapura, cuman karena papanya orang Jerman mungkin gak bisa ngobrol ya kalau bukan orang Jerman juga. Jadi papanya memutuskan untuk minggu depan itu mau operasi di Jerman. Nah, tapi penyakit apa sih kalau boleh tahu? Kakinya. Aku nggak tahu sih ininya apa nama medisnya, cuman kakinya itu kanan kirinya harus dioperasi. Operasi besar. Itu akhirnya yang membuat Sara menemani ayahnya ya, Kak. Karena kemarin ayahnya langsung nelpon. Karena kan kalau di Jerman tuh kalau di sini apa ya, enggak ada yang nemenin, takutnya papanya stres. Jadi papanya kemarin nelpon, "Sara, ayo temenin papa di Jerman." Karena kan di sana enggak ada yang bantuin. Karena recovery-nya lama. Bisa berbulan. Besok. Oh, besok. Jadi kemarin mamanya berangkat ke sini. Nanti kan berangkatnya dari Soekarnohatta. Jadi mamanya nyamperin, habis itu besok aku anterin ke airport. Tapi kagak kayak selain menemani menemani ayahnya untuk berobat. Jadi sebenarnya kemarin dia nanya, "Paspor kamu gimana?" Ternyata paspornya udah expire. Jadi enggak bisa ngikut. Tadinya udah di mamanya udah bilang, "Ayo ikut aja, cuma 2 minggu di sana." Udah direncanain ya sebelumnya ya? Udah direncanain. Karena kamu gak bisa ikut, bentuk support kamu seperti apa aja? Agak sedih gak sih mungkin, apa namanya, gak bisa temenin ke Sarah? Ya papanya sih kan pasti senang ya kalau aku bisa ikut. Karena kemarin juga nyari dokternya lumayan lama juga. Karena papanya orangnya picky, jadi harus sama dokter yang benar-benar cocok, baru dia mau ngerjain gitu. Untuk support kasih mungkin ke... Karena gak bisa ikut seperti apa kan? Karena yang paling ini sih apa, video call, terus ya nyemangatin lah, karena ini operasinya operasi yang besar ya, kanan kiri kaki tulangnya gitu. Ini pertama kali aku ada rasa khawatir nggak sih, ada rasa khawatir nggak sih? Ya pasti ada, karena papanya Sarah kan umurnya udah tua ya, jadi banyak pasti kan Sarah sama mamanya sampai harus berangkat ke Jerman pasti kan khawatir. Tapi penyakitnya udah berlangsung berapa lama sih Kak? Ayahnya? Udah kayaknya udah berpuluhan tahun deh. Puluhan tahun ya. Yang mana? Yang kemarin. Yang kemarin ya sebenarnya karena memang berangkatnya kan nggak bisa dari Bali, berangkatnya harus dari Jakarta, jadi mamanya nyamperin. Jadi kan memang bapaknya salah itu sakit apa? Aku nggak tahu, kakinya operasi. Jermannya di mana sih Kak Jun? Kalau rumahnya Sarah di Freiburg. Tapi Freiburg. Ini menjadi Freiburg pertama kali dirimu LDR kalder nggak sih sama Sarah? Udah kan kita kan udah pacarannya LDR terus. Tapi terakhir ketemu kapan tuh kan? Sama. Ya ini pokoknya ya nanti kan dia sebulan LDR nih, terus nanti dia mau kuliah double degree ya LDR lagi. Tapi tadi Gazul bilang soal paspor udah ada expired ya. Iya. Bakal ngurus gak sih Kak? Apalagi misalnya bakal ngurus. Bakal ngurus dan akan disuruh. Kemana? Karena justru kan paspornya expired, terus papinya juga. Gak bisa, karena kan kalau bikin paspor gak bisa cepet. Mungkin aku nanti nyusul lah kalau dia pas kuliah ambil double degree, dilanggan mungkin aku nyusul. Aku suka gak jadi muritan gak sih? Dia selalu LDR kayak gini, terus momen baru ketemu ada momen-momen besar gitu. Dia sendiri gimana? Ya apa ya, kadang juga sedih ya kalau misalkan ada acara dia nggak bisa datang. Berarti gagal dong puasa bareng ya Kak? Berarti gagal dong nyambut Ramadan bareng ya? Iya, karena dia nanti pulangnya tanggal 27, kita kan mau umroh, jadi mungkin pas puasa nggak ada dia, nggak ketemu. Sudah rencana untuk lebaran kemana bareng Kak Sarah? Belum sih, karena ya dia juga harus ngurus kuliah, aku juga lagi ngurusin juga. Maaf nih, tentang Ramadan ini sendiri, toleransi beragamanya seperti apa sih kamu? Ya kalau Sarah sih alhamdulillah dia tuh benar-benar support dan menghargai agamaku ya. Jadi kalau misalkan waktu itu kayak puasa tahun lalu, ya dia sampai puasa juga kadang nemenin aku gitu. Iya, maksudnya ya kalau misalkan ketemu 3 jam, habis itu ya 3 jam dia nggak makan gitu. Ya, jadi dia sangat menghormati lah. Dia sendiri memberi pengertian sama Sarah nggak sih tentang Ramadan, tentang puasa, dia sampai akhirnya bela-belain mau nunggu selama 3 jam nggak makan nggak minum karena menghormati dirimu. Iya, dia sih anaknya nggak menutup diri ya, jadi ya pingin belajar juga tentang agama lain, jadi itu sih hebatnya dia gitu.
dan itu sekarang sudah proses belum ya? Sudah proses untuk belajar agama lain. Ya doain aja dari teman-teman dari media juga biar semuanya berjalan lancar. Jil, tapi kamu sendiri mau nikah muda nggak sih Jil? Belum ah, males sih.